Gak beruang bosku, itu tahu, kental. Hei, viral video di media sosial memperlihatkan aksi seorang preman memeras penjual martabak. Rekamannya diunggah akun Instagram @medanheadline belum lama ini. Dalam video terlihat pria diduga meminta sejumlah uang kepada karyawan penjual martabak. Menurut pengunggah, peristiwa ini terjadi di kawasan Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Tampaknya marah-marah karena diduga tidak diberikan uang. Dia sempat mengancam penjual martabak itu. Pengunggah video mengatakan pria tersebut mengaku dirinya merupakan anggota dari salah satu organisasi kepemudaan atau OKP. Pria itu meminta uang keamanan sebesar Rp80.000 setiap bulan. Pria itu awalnya datang dengan menggunakan baju biasa. Namun karena tidak diberikan uang, pria itu sempat pulang dan kembali datang dengan menggunakan baju OKP. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Tuh, aku, ya, pasti, uangku, pasti. Tidak, uangku, pasti. Tidak, uangku, bosku. 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 Tidak,